Gambar kereta PWK kat sini ada tagging dia. Gambar kereta PWK 26mm. Kat sini pun ada note 26mm. 26mm adalah saiz ukuran di sini ya, 26mm. Gambar kereta ni adalah jenis power jet ya. Anda boleh lihat. So kalau untuk putaran tinggi akan ada support minyak lah, masuk pada atas ni dan keluar di lubang inilah. Okey, ini slide dan needle lah di dalam. Okey, saya nak tunjukkan macam mana slide dia. Slide ni adalah jenis gate gate valve. Maknanya gate tu akan terbuka dan tertutup balik lah. So ini needle. So kat bawah dia ni, mari kita lihat. So kalau boleh lihat, ini adalah main jet. Dalam main jet, ini adalah, di dalam ni adalah pilot. Di dalam ini adalah pilot jet. So untuk aspek yang datang ni, pilot jet dia 35 dan main jet dia 105 So dia ada bagi spare part lah untuk main jet dan pilot jet ni. So anda boleh tuning mengikut main jet dan pilot jet yang sesuai untuk enjin anda, untuk sisi enjin anda. Okeylah, begitulah seadanya bagaimana gabarita PW26 daripada jenama Sadco Kihin. Okey, ini adalah adjustment. Ini adalah adjustment untuk angin. Ini adalah untuk idle lah. Putaran untuk idle dan putaran untuk angin. Jangan silap ya. Okey, itu sahaja sekadar review carburetor yang menggunakan kaedah gate valve. Menggunakan kaedah gate valve. So kalau mengikut kata pemain-pemain, carburetor ni lebih mudah disetting dan lebih sesuai lah untuk mereka yang nak upgrade dia punya size piston lah. Okey, itu sahaja sekadar perkongsian. Sekian,